pengalaman di Alkitab banyak yang perjalanan di Emmaus saja itu kan tiba-tiba kan Aziz dia menyampaikan bahwa segala sesuatu tiba-tiba begitu juga orang tidak percaya Yesus mati lah semua itu orang melihat kisah orang kaya dan Lazarus dua-dua mati sementara itu orang kaya ada di pangkuan Abraham Abraham itu di surga ada di pangkuan di surga sementara orang kaya menderita seksa lagi nah kalau orang karismatik menilai atau menafsir alam maut itu adalah tempat penantian tapi itu salah karena itu orang kaya bilang aku sedang menderita kesakitan dalam nyala hati dia bilang suruh Lazarus keluar supaya jangan masuk ke tempat penderitaan itu tempat penderitaan yang ada nyala hati itu hanya neraka nanti dia suruh masuk neraka karena dia bersaudara masih hidup 5 orang artinya dunia belum kiam dia suruh keluar meninggal jiwa itu langsung hari yang sama tidak tunggu 40 hari tidak mulai-mulai 40 hari dan kalau sudah masuk neraka tidak bisa keluar makanya tidak ada arwah gentayangan aku tidak ada sebenarnya itu masuk surga tidak bisa keluar masuk neraka tidak bisa keluar berarti yang gentayangan aku itu setan yang menyerupai karena itu terus yang penghakiman bukannya itu mengadili yang mau masuk surga atau neraka kalau misalnya semua jadi penghakiman itu ada dua macam penghakiman individual itu di Ibrani 9 ayat 27 itu persis waktu mati hanya kamu dengan Tuhan yang lain tidak tahu dan itu hanya berkenaan dengan jiwa atau roh tapi nanti akan ada penghakiman terakhir itu penghakiman massal di hadapan seluruh manusia dan seluruh malaikat dan itu berkenaan juga dengan tubuh kita tapi tidak bisa berbeda hasilnya jadi kalau jiwa dengan roh sudah di neraka tidak bisa pengadilan terakhir dia pindah surga kalau dia sudah di surga jiwanya tidak bisa pengadilan terakhir dia masuk neraka tapi untuk orang percaya orang berdosa akan dihakimi setiap dosa masuk neraka juga beda-beda hukuman tidak bisa sama dosa banyak dan dosa sedikit masa sama neraka adil. Itu di Lukas 12 itu barang siapa tahu kehendak Tuannya tapi melanggar dia mendapatkan pukulan yang banyak tapi barang siapa tidak tahu kehendak Tuannya tapi melakukan apa yang dengan Tuhan dia dapat sedikit pukulan jadi hukuman dengan neraka kalau tahu ya. Kan, maka orang kayak inilah Bapak tahu kan lampu merah harus berhenti tapi Bapak langgar Bapak salah tapi tiba-tiba datang orang dari Papua sana dari pelosok sana yang tidak tahu apa kita kasih ajar dia menyetir dia tidak pernah tahu jelas begitu merah dia jalan terus salah tapi Bapak hukuman harus lebih besar karena Bapak tahu dan melanggar dia tidak tahu tidak bisa sama dosa itu ada besar kecil banyak orang yang dosa tidak ada kunci besar tidak bisa dihukum Taurat kalau membunuh hukumannya dibunuh kalau mencuri hanya denda berarti kalau membunuh lebih tinggi dari dihukum Taurat orang mencuri denda tapi melanggar hari sabat tidak ikut ibadah hari sabat hukum mati berarti melanggar hari sabat dosanya lebih besar dari pencuri sekarang kalau orang tua DP anak mencuri dia tidak malu ya tapi dia biasa-biasa tapi DP anak pikir aja dia biasa saja kalau anak mencuri dia malu tapi pikir aja dia tidak padahal tidak ke gereja itu dosanya lebih besar dari mencuri. Tapi kebanyakan tuh banyak pembakar kan bilang sama. Sekarang kalau itu bilang, saya mencuri. Apa? Ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Kan seperti itu ada yang besar ada yang kecil. Lalu Yesus yang mujar Roh Kudus. Lalu Yesus juga bilang begini, ya dia yang menyerahkan aku lebih besar dosa. Apalagi mereka yang kena hukum Musa melanggar hukum Musa dihukum mati. Apalagi mereka yang menginjak-injak darah perjanjian. Tapi apalagi komplisinya lebih besar. Tapi kata apalagi itu. Nah, jadi orang dihukum di neraka juga beda-beda. Makanya ditentukan di mana pengadilan terakhir. Tapi kita orang percaya semua masuk surga kita berjiwa saja. Tapi penghakiman terakhir kita juga berdiri. Tapi berdiri bukan untuk dihukum. Berdiri untuk memperhitungkan kita itu jadi upah itu diperhitungkan pada hari terakhir jadi biar dia sedih neraka tetap ada penghakiman terakhir ada ya lebih berat jadi kalau sekarang masuk neraka berarti hanya jiwa dengan roh begitu akhir zaman
sekalian dengan tubuh yang lagi menderita. Tapi kalau kita masuk surga, jiwa kita sudah bersuka cita di surga. Berarti itu kita pada akhirat terakhir bersama dengan tubuh kita lebih bersuka cita. Nah, kan ada banyak perbuatan baik yang sekarang kita buat baik, tapi rasanya hidup kita tidak berubah, kan? Dan dari Tuhan tak kau tetap miskin ya. Karena firman Tuhan bilang siapa tabur banyak tuai banyak. Ya, tapi kok kita tabur terus tidak pernah menuai. Sebenarnya waktu penuaian sesungguhnya itu adalah ya. Jadi semua yang tidak diberi di sini sama. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah motivasi sia-sia. Ya. Dan kalau satu air sejuk secangkir saya tidak kehilangan upaya. Bagaimana kalau kita curahkan kita tenaga waktu sampai anak-anak rasa terbengkalai? Ya toh, umpamanya mereka yang rasa terbengkalai tapi mereka tetap rela papa mama juga melayani, mereka juga akan dapat upah dari Tuhan. Amin. Kita ada lagi pembahasan masalah orang yang akan meninggal, mereka sudah mengetahui tanda-tandanya. Ya bisa saja, itu tidak bisa secara psikologis, tidak bisa firasat. Jadi tapi tidak mutlak. Ada yang sadar rasa-rasa ini mau meninggal, ya dia kasih pesan-pesan jerahnya. Tapi ada kan yang tidak sadar, kan dia duduk rumah. Jadi memang bisa saja. Ya secara psikologis ada bisa. Ya sebelum meninggal dia sendiri itu orang-orang dulu yang datang ke dia. Marius meninggal datang ke dia. Tapi kalau orang meninggal datang ke dia itu sudah kalau orang meninggal lain cerita kalau mimpi ya. Kalau sekedar mimpi itu juga bisa mimpi orang yang sudah mati datang. Tidak muncul mimpi. Tapi kalau keluar sungguh-sungguh jadi bisa. Kaitan mimpi dengan Alkitabiah itu bagaimana sih pendeta? Mimpi itu bisa datang dari Tuhan. Bisa efek psikologis yang kita sebut bunga tidur, alam bawah sadar, dan bisa dari setan. Bisa dari setan. Nah, bagaimana membedakannya? Ya kita lihat kalau bunga tidur ini kan dia tidak kayaknya tidak ada arti apa-apa itu. Ya, kadang-kadang mungkin karena kita memikirkan sesuatu yang kita tidak sadar, mungkin dia muncul dia buka. Tapi kalau dia dari Tuhan, itu bukan pola umum Tuhan bicara. Karena dulu sebelum ada Alkitab, Tuhan bicara selalu pakai mimpi di orang-orang itu. Tapi begitu Alkitab ada, pola kita mengetahui kepada Tuhan adalah Alkitab. Kadang-kadang Tuhan kasih mimpi. Tapi kalau Tuhan kasih mimpi, dalam tanda petik, dia berkewajiban meyakinkan kita bahwa itu Tuhan. Karena tidak mungkin dia kasih sesuatu, tapi kita ragu-ragu itu Tuhan atau bukan. Itu Tuhan. Dia pasti harus memberikan keyakinan pada kita. Oh, ya. Mimpi itu memang dari dia. Ya. Dari setan ini kita memang harus memahami dan kita suci apa yang diajarkan dan cocok dengan Alkitab atau tidak. Kita kasih contoh. Ada anak yang menangis tidak berhenti. Anak bayi. Menangis tidak tahu berhenti. Artinya satu malam orang tuanya mimpi. Kenapa itu anak menangis tidak berhenti? Itu karena kalian tidak perhatikan ke kuburan. Kebanyakan begitu. Enggak tahu juga kalian tidak pergi lihat dia itu kuburan. Senang bisa saya bersih sama hutan. Akhirnya turun pindah taruh kue sambil kopi. Taruh begini. Ini anak berhenti menangis. Ini mimpi, tapi kenyataan. Setelah taruh itu kue di situ, ini anak berhenti menangis. Tapi kita lihat dari Alkitab. Ini Alkitabiah atau tidak? Ternyata ini praktik tidak Alkitabiah. Tapi itu setan datang nasihat baik. Kadang-kadang bilang, datang nasihat, tiba-tiba mimpi ini. Ya, kakak Abi tidak bawa Pak Udama, ya tolong Pak Udama mau kurus kuburan. Kurus kuburan, memang kita kalau perhatikan kuburan juga tidak salah ya. Tapi maksudnya, ada hubungannya dengan dunia roh. Nah itu, oh kita tahu, walaupun itu nasihatnya baik. Tapi saya bilang, setan itu tidak selamanya salah. Dia kadang-kadang kasih benar-benar juga, atau kasih yang baik-baik supaya kita tertipu. Jadi kalau kita lihat dari firman, ini mimpi, tidak cocok, ini pasti dari setan. Ya. Kalau ada lagi? Kalau kita susah terus, saya tanya jauh. Kesaran yang nomor satu dari malam. Bukan dari malam, tidak dapat kesempatan. Kesempatan yang banyak hamba Tuhan yang bilang, coba balik
balik ke surga. Surga tuh bolak balik neraka juga ada. Iya, balik balik ke surga, neraka. Kalau saya nggak percaya, mungkinkah Tuhan bawa seorang ke surga? Mungkin. Paulus saja pernah diangkat di surga di 2 Korintus 12, ya. Tapi Paulus sendiri mengalami satu kali. Jadi memungkinkan Tuhan bawa orang ke surga, tapi kalau tiap hari dia bolak balik ke surga, itu aneh. Lalu apalagi ke neraka. Yang neraka ini coba lihat, bayangkan mereka, ya saya Pariaji, Tim Pantova, Merit Catherine Baxter, siapa lagi ada banyak, orang bersaksi, orang pergi ke neraka dan di sana lihat setan-setan lagi menyiksa-nyiksa orang berdosa di sana. Dari situ saja saya sudah tahu mereka omong kosong. Kenapa? Setan sekarang belum ada di neraka. Setan baru masuk neraka akhir zaman, wahyu 2 bulan 10. Waktu Yesus mengusir orang kerasukan, dia bilang, apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi setan juga tahu mereka dihukum, tapi belum waktunya. Kapan waktunya? Akhir zaman. Kalau setan baru ada di neraka akhir zaman, sekarang orang di neraka dan dia setan gitu. Kalau ada setan di neraka, yang ada adalah orang berdosa, yang mati. Kedua, kalau setan masuk neraka, itu bukan setan yang menghukum. Dihukum. Dia bilang, apakah engkau, Yesus, mau menyiksa kami? Berarti yang menyiksa itu Tuhan, setannya disiksa. Tapi orang lihat setan yang menyiksa orang. Siapa yang angkat setan jadi albunyo? Itu so pasti kesaksian berlawanan di Alkitab. Kalau kesaksian berlawanan di Alkitab, buang itu kesaksian. Jadi pada intinya orang bilang pernah ke surga itu bisa, bisa ini ya. Ya kalau dia hanya mengalami satu dua kali, tapi kalau itu menjadi dia punya pola yang setiap hari, apalagi sebelum datang ke bumi, Simon Petrus tahan untuk minum kopi dulu sama kakak. Itu nih yang jadi sampai-sampai dulu. Jadi kenapa kita bilang sola scriptura? Ajaran kita itu didasarkan pada kitab suci, bukan dari pengalaman. Karena kalau omong pengalaman, ini anak pengalaman yang kita di pengalaman berbeda. Contoh, ini orang miskin luar biasa. Tapi tahu-tahu miskin luar biasa, begitu percaya Yesus Tuhan berkati, usaha semua berhasil jadi kaya. Lalu mulai kasih kesempatan bersaksi. Dia bersaksi, saudara-saudara, saudara lihat dulu saya semua pokokan saya punya hidup kelarang. Tapi sejak ikut Tuhan Yesus Tuhan berkati saya kaya begini. Puji Tuhan, haleluya, ikut Tuhan bisa kaya. Tapi saya ini orang kaya. Karena sejak ikut Yesus saya kerja jujur, sampai proyek hilang semua, sampai saya miskin. Maka dulu saya kaya, sejak ikut Yesus saya miskin. Maka saya bersaksi, sudah tahu semua saya kaya kan. Sejak ikut Yesus saya miskin. Jadi ikut Yesus itu bisa miskin. Orang mau percaya banget. Ikut ini, percaya Yesus dari kaya. Ikut ini, percaya Yesus dari miskin. Itu pengalaman. Yang satu bersaksi, dulu saya ini berdosa luar biasa, ya. Tapi sejak saya dibaptis selam, saya lepas dosa saya semua. Bukanlah itu kalau masih terikat dosa harus baptis selam. Tapi orang lain bersaksi, saya juga dulu berdosa, masih sejak baptis berhenti. Saya buang saya punya dosa, jadi harus baptis berhenti. Ini pengalaman bisa kalian, ya. Mau ikut mana tinggal mana. Maka dasar kita adalah back to the Bible. Jadi dia mau omong dia pergi ke surga neraka berapa kali, kita uji dia dari itu. Tidak peduli siapapun pendeta hebat pun, kalau dia melenceng. Kisah 17 ayat 11, Rasul Paulus yang berkhotbah, tapi jemaat-jemaat itu setiap hari mereka menyelidiki kitab suci, apakah semuanya benar demikian atau tidak. Para yang kotak Paulus tahu di situ. Itu semua. Jangan hanya, makanya saya bilang jemaat, jangan terlalu cepat amin. Ada amin sudah? Amin. Tapi dulu. Amin itu artinya Anda setuju dengan apa yang dia omong. Kalau dia omong salah dan sesat, ada amin, Anda amin, Anda ikut setuju dengan kesesatan, Anda berdosa. Semua lama itu pahami. Makanya saya bilang, kalau yakin benar ada amin, amin. Kalau dia omong salah ada amin, tidak ada. Kalau dia ada amin tapi Anda bingung, masih tanya benar tidak. Ada amin, sabar dulu. Ya,
dia. Dan jemaat harus kritis. Ya, kalau, karena kalau tidak kita masuk di medsos ini segala macam ada. Tapi sebenarnya ya, kalau memang kritis ketika mau pergi atas, namun kita untuk protes. Ya, itulah yang jadi kendala tuh. Eta, terkadang juga, ada kan yang ya, kalau kita tidak bisa protes dia langsung dari bebas dan bikin kacau. Ya, tapi mungkin setelah itu bisa kata-kata ya, Ibu Pendeta, ntar Ibu Pendeta ngomongin, tapi menurut saya bagaimana kira-kira bagaimana. Ya, kalau Pendeta cuma rendah hati, jangan kita protes ternyata benar, ya dia pasti protes. Tapi kadang-kadang jarang juga. Ini kita ada satu paling terakhir. Karena dia jago pakai dia pergi ke imam. Imam itu seorang laki-laki. Apa tidak salah pendeta itu seorang perempuan? Imam harus laki-laki. Tapi masalahnya dalam kekristenan tidak ada imam lagi. Imam sudah selesai. Karena imam itu apa sebenarnya? Imam itu perantara antara manusia dengan Allah. Di dalam perjanjian lama, orang tidak bisa datang masuk ke kemah suci, baik apa ruang maha suci tanpa imam, hanya imam. Jadi imam itu adalah jembatan antara Allah dan manusia. Nah, tapi ternyata setelah Yesus mati, ya, 1 Timotius 2 ayat 5, esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Berarti pengantaranya sekarang satu, imamnya satu, Yesus Kristus imam besar. Maka sekarang dalam Kristen tidak bisa ada imam. Tidak bisa ada imam. Jadi pendeta itu bukan imam. Ya, pendeta itu bukan perantara. Papa mau datang ke Allah harus lewat saya. Tidak apa-apa, langsung saja kan. Itu punya imam yang sama. Saya hanya dipilih sebagai hamba Tuhan untuk melayani. Tapi kita semua itu punya akses masuk yang sama. Jadi imam tidak ada lagi. Nah, jadi pendeta bukan imam. Karena itu kalau ada pendeta perempuan tidak apa-apa. Ya, memang ada ayat yang Paulus bilang, dalam pertemuan jemaat aku larang perempuan bicara, sebab tidak sopan perempuan bicara dalam pertemuan jemaat. Gara-gara ayat itu, maka sebagian gereja sekarang melarang ada pendeta perempuan. Tidak boleh. Nah, tapi mereka menafsirnya tidak memahami latar belakang. Ayat itu keluar di Korintus, itu ada latar belakangnya. Kan? Ya. Jadi, pertama itu ada budaya, budaya patrilineal yang tadi saya sebut di Kotot ya. Karena ada budaya di mana mereka utamakan laki-laki. Perempuan tidak boleh. Makanya Tuhan Yesus juga tahu itu dia pilih rasul, tidak pilih perempuan. Karena kalau pilih perempuan dia berkhotbah tidak ada yang mau dengar. Harus laki-laki. Karena laki-lakilah yang bisa didengar dalam budaya waktu itu. Ya. Kedua, di Korintus itu ada satu kuil penyembahan dewa Artemis atau Dewi Diana. Orang percaya bahwa Korintus akan subur kalau Dewi sama Dewa mau hubungan seks. Baru Korintus subur. Tapi Dewi Diana ini sukar untuk hubungan seks sama Dewa. Kalau begitu dia harus dipancing. Dirangsang supaya dia mau. Bagaimana cara merangsang? Harus ada pelacuran pak. 1000 perempuan pelacur disediakan di sini. Di kuil itu. Lalu pada saat-saat tertentu ada pesta seks. Laki-laki naik. Kalau laki-laki suruh naik gunung, kalau mau pesta seks di sana, ada orang tanya, mau gimana? Mau berkorintus. Jadi korintus itu pesta seks. Begitu mereka pesta seks di sana, mereka yakin bahwa dewa kawin sama dewi, maka suburlah korintus. Tapi syarat terjadi di atas, di kuil itu adalah laki-laki tidak boleh bicara. Semua diatur oleh perempuan. Ya. Semua segala hal perempuan, laki-laki pasif. Nah, dalam konteks begitu, Paulus masuk Korintus. Ternyata banyak dari perempuan pelacur bakti itu yang bertobat masuk gereja. So, masuk gereja, orang lupa bahwa ini gereja. Orang pikir masih dikui. Maka orang mau atur semua. Laki-laki diam. Maka terjadilah kekacauan. Terjadi kekacauan, makanya Paulus bilang, hey, perempuan-perempuan saya larang bicara. Bikin kacau saja. Ada pertemuan, tanya suami di rumah. Kalau ada pertanyaan, jangan bicara di pertemuannya. Maaf. Konteksnya begitu. Latar belakang saat ada yang artinya yang Paulus larang itu kan yang bikin kacau dalam gereja diam, jangan bicara. Kebetulan waktu itu yang bikin kacau perempuan. Nah, konteks kita sekarang di Pineleng ini ya, apakah perempuan bikin kacau? Tidak juga. Apakah laki-laki bikin kacau? Tidak juga. Tapi ada laki perempuan yang bikin kacau, ya itu yang kita larang bicara. Yang tukang bikin kacau jangan bicara. Sidang juga sidang.
Jadi harus memahami latar belakang konteks budaya baru bisa menafsir dan mengaplikasikan bahwa kita hidup di zaman. Demikian.